Mengalir lebih, lah terhapus dunia walam kita. Dunianya wahana akan api, dunianya wahana panas, dunianya wahana hijau, kecuali bantuan dunia, hatta yang dikarjan. Di atas dunianya, di atas permukaan bumi, karena si dua pemimpin, seorang raja, seorang pembela, yang mendakwahkan Islam secara sempurna, artinya Islam dikembalikan kepada asalnya. Udin agama bahwa dia lagi masa perjuangan Lut dan perjuangan Nimrod. Ingat ke Rasulullah wa para sahabat. Tahu teman ulungnya ni Rasulullah, bagian wadiahnya akhirnya. Tahu ulungnya ni Rasulullah, ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku. Artinya ilmu mahdinya Nabi Muhammad ibni Abdullah. Nana yang tanya Rasulullah. Pada yang ulung dan yang rahasia. Artinya banyak. Banyak hadis. Yang kebuka-buka ke bawah. Hanya mempapatanmu. Nah kecil hirian tu. Nah ulung. Yang kaki pegang umat. Ibu mati kena kempungnya. Bobot dan gerau-gerau ramri. Pada namanya dia. Karena kebupati. Kudungnya enggak pegang. Imam Mahdi hanya kedepu adrab Imam Mahdi. Dia punya nama, bukan nama baru. Muhammad bin Abdullah. Gelarnya Al-Mahdi. Warna kulitnya hampir sama dengan Rasulullah SAW. Peragu ingatnya, lagi elu. Walaupun nama Ramadan, tapi gerah jari dan lain sebagainya, beliau itu mengajak umat. Menyangka lagi menang, itu dia kerja. Awan dia dajiannya itu biar, pajak dajian itu biar. Kajaman kata pegah-pegah. Kajaman kata dengar-dengar. Dajian itu biar, dajian itu biar. Hanya kau teruk-teruk dajiannya. Sehingga anak orang-orang yang anak percaya keberitaannya. Rupa tingkat, nah yang pegah. Hang dajian yang kepegah dalam hati, kepegah-pegah dia pun. Yang kan dajian ini. Jud-majudnya ke ibu makna di orang menonton. Sama kepegah jud-majud di kuri kuno. Sehingga ubinnya menonton iku yang jud-majud itu. Jut majutnya bibit urang ji. Lagi ane pegah lang Quran. Mana naga pegah matobiku lang Quran. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidun fil ard. Dia dulu sudah pernah ada, sekarang dia masih tertanam di dalam penjara kuning, gunung besar, gunung yang tinggi yang dikurung zaman li Raja Zulkarnain di atas perintah Allah. Napa manfaat anda dari itu bi? Idenya yang datang pikir majud dan tegalan menurut pikiran rawat, tapi mang beda pulau-pulau. Alamat ini nama dung. Wamin imarati karbi kurujihi kirilah amar ma'ruf. Napa le saya Muhammad Amin Al Kurdi berdasarkan hadis yang napa le Rasulullah dan dudau na urlain yang pegah lo. Yang hampir sama lagi gak ingin pegang. Netafsirkan makna hadis Rasulullah. Nabi ini pegang la tadhabud dunia. Ini pegang le para mufasirin, para alim ulama. Maknanya, makna la. Udah nanya, tengok kuang hebu. Hei, kujud, kacang-kacang kada. Jadi bawa nunggu yang kau kan panen haitim lo dinggu, ya dengar dah. Dengar tu putih dengar tu nunggu tu. Tidak nak pegah tu bawa ni. Orang yang pegah. Nak pegah nabi lah dah habut dunia. Wajan yang terjemah oleh para sahabat, oleh para ulama ni betul tak? La ya kamu saat hatta yudha habaikal makadisa. Kiamat tidak terjadi kecuali pada akhir masa nanti akan ada pembebasan Baitul Maqdis. Nyoga tega dengar ada yang mengumumkan terbaik merdeka Palestina ini. Kapan jadi kiamat? Menyatakan pegah bebas Baitul Maqdis kan urangnya wangu. Bah masa Rasulullah kalian itu bebas. Nabi sendiri kalian itu mayak. Bah malam masjid, bah malam Isra dan Mi'raj. Sampai Nabi nedungin inan dia nesemayang keluarkan nedang Nabi indang tak bak kubah yang agak kelabai
yang deuteu babi leuwih jauh kedua buah kubah yang raya-raya na kubah kuning na kubah kelebai bak tagojih na kubah lain lo lang komplek yang luahnya nyentuhnya Masjidil Aqsa. Nutupiat Nabi dalam masjid dan bahkan uronyo lah karena na HP. Nan kejadian ngan HP nyo wadah tak upah ngan HP tak sedar berija. Kelengkapan kebenaran na dalam Al-Quran na dalam hijab. Konya anak pun tanya yang bau lama. Dan lagi kan nyo kelebut terlena dengan berija yang tidak bertanggung jawab. Sampai ngan uronyo menunggu mandang na buto. Tak menawaikan buto wong. Duh doh dia gantung dengan buto. Entak nguronyo kalau dulu. Untuk kenang sejarah. Karena itu peristiwa besar. Termasuk kenang-kenangan Nabi Muhammad. Yang nekubah langsung oleh Rasulullah. Menyuruhnya untuk nyuruhnya ke depan yang mu'jizat Nabi. Secara nyata, mendengna sebahagian yang kalian kubah. Dan lelah yang kemendeng mu'jizat Nabi. Yang nguruhnya, lalu mendengna, lalu kaya dulu oleh Wahabi. Mai Wahabi yang tahu. Oh, enggak ada lewayan nih. Karena gak ada tahu waktu itu. Nabi jamut awatnya malam serah dan miarat karena jihnya binatang tunggangan yang ada dalam surga. Nah, lembah-lembah beriu iman pusawan yang diurung yang tamu dalam Masjid Al-Aqsa. Disinilah dulu Rasulullah mengikat di atas perintah Jibril. Disinilah Rasulullah mengikat kurangnya langkah masjidnya nih. Artinya orangnya berada dalam masjid orang kali luar. Wadah Nabi nyetubir daripada masjid kalian sama yang luar rakangan bahkan malamnya negilhan batik Rasulullah. Begitu Nabi berluar negilhan batik ini olehnya nebut kaki Nabi tindak terus negilhan dan batik lain lo untuk menenggih ke burak gelantah warna renyut nana batik nana wani. Wadah Nabi kalau nanti ke burak bersama malaikat Jibril tiba-tiba begitu murah kaya anak batiannya yang luar negeri sedar Nabi. Nekalan oleh Rasulullah batiannya kaya baju-baju nepegah batik Jibril. Wah Jibril awaknya sedar Nabi. Nekalan oleh Jibril kita yang kena ya Allah paman buang kemana-mana. Hai mutua, mereka dia. Ikamu akan niat main, ikamu akan niat begini. Raya buat, oh, gak buat main kamu. Kalau nak buat anak-anak kita urun drone. Kalau nak buat main rokok urun drone. Kalau punya kerok. Nekat lagi beri. Ia hanya kif. Nyo perintah lu dom. Anak itu drone, nak dia naik drone. Kumatai di batai. Mengapa pegah hamba batai yang urung? Batai apa yang penuh itu aja. Urung letak beli-beli. Kek tu. Tidak. Entah orangnya batai yang menggantung dua negeri. Yang batai yang kenang-kenangan. Pendra makna batai diikut. Hai cem tinggai li batai mutuahnya ni nulang dunia. Bagat. Yoi. Jika li digilha li Rasulullah. Jika suci. Jika terhormat. Takut. Terus taplan lain ya gini haji. Terus lidia-lidia bulu nampak-nampaknya leh ya gini itu batayanya. Hai juli. Bataya sendiri yang sudah bertemu langsung dengan Rasulullah. Dia yang bisa terhormat. Kaidah minan intern ha, kebini ha, kaidah merinan. Nejak Sayyidina Umar, wadah Sayyidina Umar jadi khalifah. Palestina tengah gejolak ni. Tengah perang-perang urut-urut tadu. Wadah dia wabuan Nabi yang tugas Sayyidina Umar. Pertimbang awak murtad. Ke perang rata sagau. Termasuk awak lang sagau ya. Yahudi kai bedah lo. Awak nang gerorum kai bedah lo. Yang tita-tita tadi poh le kalit di walid jemut. Kalit bin walid, wadah gejak kenan. Wadah gelingkir. Ruang raya. Gelingkir sungai ni yang... Le Khalid bin Walid nelin ke sungai Efrat yang cukup jai apa ke Le Khalid bin Walid dikirim surat ke awak nang rorong nyoi kena pegang kan
ikna ile mantap kejadian jamun uronyo ing mantangna tanyo han tadi pubunli tanyo kaya tetu mati menyekeun awak Palestina urang drawan uronyo na semike bek lale ni tak tentunya urang drawan uronyo nero ing mata ketemu alhamdulillah berarti urang drawan sedih tapi jangan terlalu sedih. Kami di sini memang sudah menjual nyawa untuk agama Allah. Urang drawan nang gede udipnya Allah taala, padahal ume udipnya. Kamu memang karela rumah kamu, tapi kamu telah menyerahkan semuanya untuk Allah, untuk agama Allah. Darah, nyawa, anak, harta, apapun akan kami korbankan untuk membela agama Allah. Nyan borojik fu nyan bukan bawa Palestina lebih nyau bak Saidina Umar bak Abu Bakar bak Saidina Umar bak para mujahidin bak para sahabat-sahabat yang berjihad fisabilillah mereka bersumpah tidak mundur walaupun satu langkah sebelum darah dan nyawa keluar mereka akan mempertahankan agama Allah tanyuhan tadi